Cek cek cek. Oke, balik lagi dengan saya Aldi, dan kali ini aku akan bermain Darkwood yang kebetulan bulan ini rilis ya. Bulan ini kalau nggak salah. Sebelumnya sempat kayak masuk ke versi alpha beta gitu. Dan rilis fullnya di bulan ini kalau nggak salah loh ya. Dan kali ini kita akan memainkan gamenya ini Voltorb ya, dan gamenya ini tuh Top Gun. Top down tuh kayak game dari kita, kamera kita di atas, cuman orang itu di bawah, gitu gamenya. Dan ini survival horror, kalau nggak salah ya, survival horror. Dan karena ini lagi record, jadi aku setting low ya. Sebenarnya sanggup sih setting high gitu, cuman FPS-nya nggak tinggi. Jadi kita setting anu aja, low, biar bisa 60 FPS. Dan ini difficulty, wow, normal. Jadi ketika kita ini normal, ketika kita mati, barang-barang kita bakal jatuh gitu. Kalau hard ini darah kita terbatas, maksudnya darah kita terbatas, misalnya lo ya, kayak metal slug gitu kan, metal slug misalnya 5, 2 lah ya, 2 setelah habis 2 sudah selesai. Dan nightmare, paling tinggi nightmare the ultimate trail, jadi sekali mati udah selesai. Oke, prolog jangan kita skip pastinya. Apa ini? Jadi kita mainin normal lah ya. Nggak ada isi, mau nggak mau normal. Oke, seperti apa gamenya? Ntar, ini paling... Muka orang. Oh iya, sama juga ada ini. Kenapa main-main game begini? Karena kebijakan YouTube ya, AdSense saya, terutama AdSense, kita tuh nggak boleh upload, bukan nggak boleh sih, kalau bisa konten-kontennya agak kekerasan gitu, kayak Doom lo ya, Doom tuh kan banyak darah-darah gitu, itu harus sensor, karena ya kalau misalnya bukannya ke konten kekerasan, ada sedikit seksual konten, itu bakal iklannya bakal dibatasi atau bisa saja tidak ada iklan sama sekali. Dan semoga aja ini oke, pil. Not bad. Kosong, nggak ada apa-apa. Oh, ini kita gakinnya pakai kan game apa ya, lupa namanya itu, Alien Shooter kah apa namanya itu ya, pokoknya mulai pindah. Jadi kita mengendalikannya pakai mouse kameranya gini dan pakai WASD. Kayak begitulah. Nggak ada lagi gitu. Oke, dan kita sekarang ada di legalis sama of joys dan the point full gasoline canister. Oke, jadi kita mencari gas gitu. Oke, dikunci. Di sini juga dikunci. Kosong.
Apa ini? Tas. Kamera. Oke, kamera. Kamera tua. Medical bag. Dan bang, kita bisa diserang ini. Foto. Fotonya nggak jelas, men. Jadi mungkin bisa sebagai clue itu ya. Semoga aja. Duh. Oke, apa ini? Nggak bisa. Radio has been silent for a year. Oke, minum alkohol apa ini? Oke, kita ambil semuanya dulu ya. Buat jaga-jaga kita ambil semuanya. Board ini kayu ya. Kayu atau apa sih ini dia nih? Kayak papan kayu gitu mungkin. Korek. Medical book. Duh, tulisannya men. Nggak jelas, nggak tahu apa, cuman jadi kayak cuman sekedar gambar. Oke, kunci udah diambil. Oke, jangan ke kamar itu kita. Nggak bisa. Barikade. Kunci. Oh, bisa, bisa, men, bisa. Use key. Oke, kita bisa keluar. Oke, nggak ada apa-apa. Apa ini? Tali. Oke, kita ambil aja. Oh, harus kita senter nih biar kelihatan, men. Ya ampun. Oke, nggak bisa. Apa nih? Lompat, oke. Okay. Bukan lompat sih, cuman kalau ada objek di depannya, kita harus pencet spasi gitu. Dan... Kapak. Oh, kita pencet tab ya, kayak PUBG intinya. Pencet tab. Apa kita udah kesini bisa enggak? Oke, kita ada senjata sekarang. Oke, nggak bisa. Sepertinya cuman ngikut jalan sini. Dengan senjata yang kau menumpuki senjata kita. Klik kanan untuk aim, dan klik kiri untuk... Walah. Kurang juga aku, tapi ada durability-nya, bisa rusak. Kita di jebakan nanti dia, jebakan apa tadi tuh? Run. Kenapa? Jangan bikin takut apa? M. Oke, kita ke sini berarti ya. Duh. Duh.
Oke, semakin berkabut. Oke, kita diminta untuk craft. Kita buat aja dua. Oke. Oke, mantap. Kita buat obor ini ya. Bentar. Aku di mana? Rumah. Allah. Ada apakah ini? Oke, ambil saja. Nope, aku nggak punya. Hening sekali. Kita coba lari. Waduh. Oh, berarti kita di anu nih. Siapakah dia? Dua satu. Itu di bang apa tadi? Ada seorang perempuan yang manggil, dia nyuruh kita pulang. Waduh. Gua sekarang kita ganti orang, men. Tar, tar, tar. Yang kita pakai tadi itu antagonis atau protagonis? Kita nggak punya apa-apa ini. Tuh.
Dapat lockpick. Dan kita isi darah ya tadi ya. Nah, makinnya gimana? Pindahin dulu gitu. Sebentar, sebentar. Kontrol. Berarti kita lewat sini tadi ya. Kita dapat senter sama cangkul, shovel. Oke, hancur apa itu, ya ampun. JMU. Oke, dapat. Tiba-tiba tadi mati. Paling gak demen tau otak-otak gini. The fuck. What the. Oke, berarti kita harus mencari clue. Bentar, jadi jurnal tadi apa? Nggak bisa. Oh iya, bentar. Singkat kata pintu sini kan, pintu. Oke, stop. Kita coba buka. Oke, sip, kebuka. Nggak bisa. Gak bisa juga. Apa ini? Gas, oke, gas sama buat pertahanan hidup. Oke. Oke, pakai dulu anunya, gasnya. Oh, itu di bawahnya ada semacam bar gitu. What? 4892. Got it. Oke, dapat. Dipaksa ya. Oke, ini bisa enggak? Kita mencoba-coba apa saja yang ada di sekitar kita.
Tapi bisa aja kah? Itu aja yang dulu aku tanyakan. Bentar, sebentar. Kalau bisa di anu aja, gini aja. Nah. Gak bisa, nihil. Tadi tadi apa tadi anunya? Oke, bisa. Help. Dia di mana ente? Wah, cerut. No. No. What's wrong with you, man? Lu minta tolong, kita tolong, malah kita yang diajar. What? What, what? Ada apa ini? Weh, weh. Weh. Weh, apa itu? Apa itu? Apa itu? Siapakah dia? Mukanya nggak kelihatan. Mukanya nggak kelihatan. Oke, saving berarti ini mungkin selesai prolog chapter 1. Jadi pertanyaanku, kita ini yang mana? Dan sekarang kita ada di mana juga? Oke, karena selesai prolog nih, karena kita prolognya dulu ya. Jadi ya, sepertinya sampai di sini saja dulu part prolog dari Darkwood kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Like, share, subscribe, dan menurutmu kalau menarik bisa. Ya, begitulah. Ya, sampai jumpa di video-video lainnya. Bye.